bisa main karakter di mode gue di sini. Saya mainin karakter yang baru ya, jadi karakter yang belum pernah saya mainin. Kita akan coba lihat bagaimana bakal ditunggu sebesar mungkin dari karakter ini. Terus saya akan main karakter Ermac di sini, tapi dengan kostum yang baru atau kostum kedua ya. Nah ini dia adalah Ermac. Ermac ini adalah sebenarnya ninja, ninja putih ya, artinya ninja yang baik. Oke, ini untuk pertama kita akan lihat spesial movie-nya dulu. Nah ini Hando Energy Telekinesis ya. Ini adalah pengguna telekinesis ya. Sama seperti Ken sini juga pengguna telekinesis. Dan telekinesis itu salah satu serangan yang yang bisa digunakan dari jarak jauh. Kita akan coba fatality dari Ermac ini ya. Wah ini dia. Ini adalah salah satu penjelmaan dari telekinesis ya, jadi Hado Energi ini. Nah itu adalah Hado Energi. Ini ronde kedua kita melawan si Asra. Kita akan lihat mobilisnya. Oke, ini telekinesis slam ya. Wah ini menghempaskan ya. Oh!
Okay, ini adalah kita coba fatality kedua dari Ermac. Nah, ini dia. Aduh, nanti bisa kena ya kalau itu. Jadi jurusnya ini namanya Hancuan ya. Wah, itu oke, kita akan coba fatality dari Ermac lah. Oh, terlalu dekat, kita harus lebih jauh ini. Nah, itu adalah kunci. Wah, ini saya melawan diri saya sendiri. Atau kalau pukul lagi ini kayak oh ya. Yeah.
Ah, ini dia fatality-nya. Oh, ini lo ronde kelima. Nah, ini adalah ronde kedua. Aduh, ngamuk ini ya, setelah ini ya, saya single deh. Nah, ini adalah arah kiri dari, waduh, mantap ya, jadi single. Nah, ini dari level ke 6 ya, bisa melawan Dairu nih, Ali Wing Chun. Aduh, gitu ya. Jadi ini ya, banyak ninja yang terkurung di sini juga. Sama-sama, nah ini gerakan tangan banyak, saya suka kalau gerakan tangannya besok. Nah, ini dia fatality yang kedua. Jadi dia mengaliri telekinesis ke seluruh tubuh musuhnya. Lalu mencoba menyusahkan ya. Wah,
Ah, itu dia akhirnya yang terjadi, putus tubuh khususnya putus. Oke, ini adalah ronde ke-7 ya, saya melawan pembar duo ini ya. Nah, ini dia akhirnya. Pembar duo ini memang sulit sekali dilawannya. Ini cepat, samping cepat juga mereka punya dua kombinasi gerakan ya. Cepat sekali ini ya. Saya sempat berapa jurus kayak gini. Oke. Dan akhirnya tembus ke sebelah. Kita hancurin dulu nih sekali. Ini jengkel, lihat si Snoop smoke nih. Ini yang terakhir. Ini final kita ngelawan si Unaga ya.
ini sulit juga, yang lain bisa sih kena telekinesis ini. Nah itu yang banyak kurang darah, yang kayak lambang bintang ini. Tangguh ya remuk ini. Harus anjurin yang di samping ya, supaya bisa kena ya, kena ini kayak tebal tuh. Salah satu cara yang memukul serangan fisik ya, kalah naga ini ya. Astral kali ini akan membukain tim kredit dari Ermac ini. Itu makanya juga cukup bagus ya karakternya. Aduh, kayaknya ini soal di dua ini.